Yang terhormat Bapak Mustika Putu, maaf. Yang terhormat Bapak Mustika Kecamatan Tanu, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Instansi terkait sekecamatan Tanu, yang kami hormati Bapak Kepala Desa sekecamatan Tanu, yang kami hormati Ibu Ketua Persib Kecamatan Tanu, yang kami hormati Ketua Bayangkari Kecamatan Tanu, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa sekecamatan Tanu, dan yang kami hormati istri Kepala Desa Pertini yang nanti akan dilantik, dan hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Seiring rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, perkenankan acara pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jono Padas Gawan Kecik Cangkol Suatu Tanon Pengkol Suatu Tanon Kalikopo Bonaku Gading Karang Talun Sambi Duur Karangasem Slogo dan Ketrol pada hari ini segera dimulai. Mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir acara berjalan dengan lancar. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, doa bersama yang akan dipandu oleh Ibu Tri Nurul Hidayati. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا نعمين حمدا يوافي لأمه ويكفي نسيئه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا ربنا yang mengatur alam semesta ini. Tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu ya Allah. Karena hanya atas kuasa dan izinmulah sampai hari ini kami bisa melanjutkan karya tugas dan pengabdian kami kepadamu dengan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, pada hari ini kami telah melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Sekecamatan Tanom di lingkungan Kecamatan Tanom. Berkahilah acara ini agar bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yang hadir di ruangan ini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang engkau amanatkan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu. Oleh karenanya, berilah kemudahan bagi pejabat yang dilantik untuk mengemban amanat yang engkau percayakan kepada mereka. Allahumma ya Allah, janganlah engkau beri kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak berkenan mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, Maha Perkasa, kami ini hamba-hambamu yang sangat lemah, dan kami akui kelemahan kami. Kami sadar dan mengakui kejahilan, kezaifan, kekurangan, serta ketidakberdayaan kami ini. Kami tidak akan mampu mengemban amanat ini hanya dengan kekuatan diri kami sendiri. Oleh karenanya, ya Allah, kuatkanlah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami agar kami dapat melaksanakan amanah ini. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dilanjutkan pembacaan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanom. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanom. Surat keputusan nomor
01 sampai dengan 15 garing skip garing PKK Kecamatan garis miring Romawi 1 garing 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan ketua tim penggerak PKK Desa Jono Padas Gawan Kecik Pengkol Suatu Tanon Kalikobok Bonago Gading Karangtalun Sambidur Karangasem Slogo dan Ketro. Ketua tim penggerak PKK Kecamatan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, satu, memberhentikan dengan hormat Nyonya Catur Muntorowati selaku ketua tim penggerak PKK Desa Yono dan mengangkat Nyonya Sri Handayani Irawan Agung Prihanto sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Jono. Dua, memberhentikan dengan hormat Nyonya Yulidar Paimen selaku ketua tim penggerak PKK Desa Padas dan mengangkat Nyonya Ase Widowati sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Padas. Tiga, memperhentikan dengan hormat Nyonya Suwarsi Sumartono selaku ketua tim penggerak PKK Desa Gawan dan mengangkat Nyonya Setyo Murniati Sutresno sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Gawan. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Dwi Woro Rinadi selaku ketua tim penggerak PKK Desa Kecik dan mengangkat Nyonya Madianingsih Sukiti sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Kecik. 5. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Sri Sukarni Heri Purwanto selaku ketua tim penggerak PKK Desa Pengkol dan mengangkat Nyonya Lasmi Haryono sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Pengkol. 6. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Ulin Nuhasari M. Nur Yainuddin selaku ketua tim penggerak PKK Desa Suatu dan mengangkat Nyonya Siti Muslikah Muhammad Mahmudi Tohpati sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Suatu. 7. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Sunarti Sumarsono selaku ketua tim penggerak PKK Desa Tanon dan mengangkat Nyonya Siska Lukman Hakim sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Tanon. 8. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Kristianingsih selaku ketua tim penggerak PKK Desa Kalipopok dan mengangkat Nyonya Supiatun Widoyo sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Kalipopok. 9. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Suratmi Sumanto selaku ketua tim penggerak PKK Desa Bonagung dan mengangkat Nyonya Dewi Suharni Suwarno sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Bonagung. 10. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Siti Kotijah Galio selaku ketua tim penggerak PKK Desa Gading dan mengangkat Nyonya Hartini sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Gading. 11. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Paini Baikun selaku ketua tim penggerak PKK Desa Karangtalun dan mengangkat Nyonya Dwi Wahyuni Ngatimen Sri Raharjo sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Karangtalun. 12. Memberhentikan dengan hormat Nyonya Ijah Sukarman selaku ketua tim penggerak PKK Desa Sambidur dan mengangkat Nyonya Ngatim Kliwon Hadi Prayitno sebagai ketua tim PKK tim penggerak PKK Desa Sambidur. Tiga belas, memberhentikan dengan hormat Nyonya Darmi Slamet Sukanto selaku ketua tim penggerak PKK Desa Karangasem dan mengangkat Nyonya Ayun Dwiono sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Karangasem.
14 memberhentikan dengan hormat Nyonya Rokati selaku ketua tim penggerak Desa Sroge dan mengangkat Nyonya Marwiyati sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Sroge. 15 memberhentikan dengan hormat Nyonya Ima Nurul Fitri selaku ketua tim penggerak PKK Desa Ketro dan mengangkat Nyonya Sugiyarti Prianto sebagai ketua tim penggerak PKK Desa Ketro. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanon pada tanggal 8 Januari 2020 Ketua Nyonya R. Fatmawati Suratman. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen. 2. Dan seterusnya. 4. Yang bersangkutan. Demikian pembacaan surat keputusan. Dilanjutkan dengan pelantikan. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanon dimohon mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini, Rabu, tanggal 8 bulan Januari tahun 2020, kami selaku Ketua Tim Gerak PKK Kecamatan Tanon dengan resmi melantik. 1. Nyonya Sri Handayani Irawan Agung Prihanto sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Njono. 2. Nyonya Asih Widowati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Padas. 3. Nyonya Setyo Murniati Sutrisno sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gawan. 4. Nyonya Madyaningsih Sukiti sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kecik. 5. Nyonya Lasmi Haryono sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Pengkol. 6. Nyonya Siti Muslihah Mahmudi Tohpati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Suatu. 7. Nyonya Siska Lukman Hakim sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanon. 8. Nyonya Supiatun Widoyo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kalikobok. 9. Nyonya Dewi Suhadni Suwarno sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bonagung. 10. Nyonya Tutik Hartini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gading. 11. Nyonya Dwi Wahyuni Ngatimin Sri Raharjo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karangtalu. 12. Nyonya Ngatiem Kliwon Hadi Prayitno sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sambidul. 13. Nyonya Ayun Dwiono sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karangasem. 14. Nyonya Marwiyati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sroko. 15. Nyonya Sugiyarti Trianto sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ketro. Dasarkan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanon nomor 01-15 / PKK Kecamatan Romawi 1 / 2020, saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya disertai rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyukseskan pembangunan. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanon,
Nyonya R. Fatmawati Suratman dikukuhkan oleh Kepala Desa selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa. Dilanjutkan dengan pengukuhan secara simbolis kepada perwakilan Bapak Kepala Desa Anggawan selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa Anggawan, dimohon menempatkan diri. Pengukuhan naskah pelantikan dengan penandatanganan naskah pelantikan oleh Bapak Kepala Desa Anggawan. Dilanjutkan dengan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa Anggawan yang lama, dimohon menempatkan diri. Mohon untuk Ketua Tim Penggerak PKK Desa Anggawan yang baru menempatkan diri. Yang pertama, yang menyerahkan. Yang kedua, yang menerima. Yang ketiga, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanon. Yang keempat, Kepala Desa Anggawan. Dilanjutkan penyerahan buku memori pertanggungjawaban Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Dari pejabat lama kepada pejabat baru. Bentar. Tahan. Dari pejabat lama kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa. Tahan dulu. Burung. Dari pejabat lama kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanon. Tahan dulu. Kepada Bapak Kepala Desa Anggawan dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Anggawan yang lama, dimohon kembali ke tempat semula. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sekecamatan Tanon oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanon. Tahan. Bentar, satu-satu. Tahan dulu.
Bentar. Udah. Belum. Udah. Bentar. Udah. Bentar. Belum. Udah. Bentar. Nenek. Burung. Pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa selesai. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanun dimohon kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Thank you.
Untuk sambutan yang pertama dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Muspika Kecamatan Tanam, lebih khusus Bapak Camat Tanam yang kami cintai selaku Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanam. Yang kami hormati Kepala UPT di Kecamatan Tanam, juga Koordinator Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Pembina Tim Penggerak PKK, Bapak dan Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Tanam selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa, Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Tanam yang setelah dilantik, yang baru saja dilantik, Ibu mantan PJ atau Ketua Tim Penggerak PKK lama yang kami hormati, Ibu Bayangkari, Ibu Persik yang kami hormati, Ibu-ibu pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanon yang kami banggakan, serta ibu-ibu pengurus Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Tanon yang kami banggakan, serta Bapak staf Kecamatan Tanon dan semua hadirin yang bisa, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari yang segar ini, sendu ya, hawane sangat sadu kita bisa melaksanakan yaitu apa yang menjadi program Tim Penggerak PKK Kabupaten Kecamatan, yaitu pelantikan dan serah terima Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Tanam yang pada pagi hari ini ada 15 desa. Tidak usah kami sebutkan terlalu lama, nanti saya salah diprotes BPK lagi, nanti salah nyebut. Yang tadi Bapak Ibu semua sudah menyaksikan yang tadi nanti di depan. Yang pertama juga kami ucapkan selamat kepada Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Baru yang tadi dilantik. Kami berharap Ibu-Ibu dengan semangat tahun baru 2020, semangat baru ya. Dengan berdoa semoga diberikan kelancaran, kesuksesan, keberkahan untuk kita semua, sehingga pengabdian kita tidak sia-sia, tidak hanya untuk urusan dunia, tapi insya Allah nanti kita akan mendapatkan imbalan di Yaumul Qiyamah atau di akhir. Juga untuk ibu-ibu semua hadirin selaku pejuang bangsa tanpa tanda jasa, sehingga terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu semuanya dalam acara pada pagi hari ini. Kami aturkan kepada Bapak Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa Kecamatan. Alhamdulillah ini pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kecamatan Tanon, alhamdulillah semakin solid, semakin kompak, sehingga bisa melaksanakan pelantikan ini dengan lancar dan sukses, tidak ada halangan suatu apapun. Kami juga matur kepada Bapak Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Tanon. Kami mengaturkan banyak terima kasih atas dukungan, motivasi, sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan kami berdoa juga selamat kepada Bapak Pembina, Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Tanon atas bila sertijab atau serah terima jabatannya. Semoga kita bisa seiring sejalan antara pemerintah dan PKK, juga Dharma Wanita, sehingga bisa bermakna di tengah-tengah masyarakat, bisa berdharma bakti, bisa mensukseskan apa yang menjadi program pembangunan khususnya Kabupaten Sragen dan umumnya, yaitu pembangunan nasional di Indonesia ini. Tentunya tidak lepas dari dukungan Bapak. Kami berharap selalu dan selalu kami mohon untuk memberikan dukungan motivasi, terutama non sewu. Ini memang PKK tidak akan bisa jalan dengan baik
kalau tidak ada dana, maka terima kasih. Semoga dengan adanya sertijab atau pelantikan ini, Bapak Pembina juga semakin resnami atau semakin menganggap PKK ini adalah pendamping, karena ketuanya juga ibunya, istri tercinta, sehingga memang tanpa dukungan Bapak, program ataupun langkah ibu ini tidak akan bisa lancar. Sehingga kami butuh sekali semangat dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu. Ya, tentunya kami berharap untuk kedepannya selalu dikawal, selalu diberi petunjuk, selalu diberi pembinaan, dan bersama-sama bisa berdharma bakti di masyarakat di berbagai sektor pembangunan. Bapak dan Ibu semuanya, kami ingin berpesan untuk Ibu Ketua yang baru saja dilantik, Ibu Ketua Timbara PKK Desa Sekecamatan Tanah. Banyak sekali tugas yang harus kita laksanakan, yang kita programkan. Jadi nanti setelah dilantik, kami menghimbau atau memberikan suatu apa nggih istilahnya arahan kepada Ibu Ketua segera merapat dan memperkuat kepengurusan tim bergerak PKK desa, dan biar semuanya bisa berjalan dengan baik, karena di situ adalah di pemerintahan itu adalah motornya adalah Bapak perangkat dan Ibu perangkat. Kami nanti sesuai arahan dari kabupaten, Ibu perangkat wajib ikut di kepengurusan tim penggerak PKK desa, sehingga nanti informasi-informasi yang masuk itu bisa sama, tidak ada miss, tidak ada salah paham. Sehingga karena di masyarakat itu tokohnya juga ibu perangkat itu sendiri, ibu lurah dan ibu perangkat, istri perangkat ataupun ibu perangkat itu, kami berharap nanti bisa tahu programnya PKK itu apa saja, yang harus ditindaklanjuti di desa itu apa saja. Jadi bisa klik, caranya, cara bahasanya bisa klik, bisa sama. Termasuk nanti di dalam penyusunan RAPBDES ini bisa menunjang apa yang menjadi program PKK. Jadi tidak rancu di dalam kita bekerja sama seperti itu. Termasuk tapi tidak harus kami merubah semua kepengurusan, tidak. Tentunya ada tokoh-tokoh atau kepengurusan yang bisa dipotensi atau yang diandalkan di desa itu tetap dipertahankan. Yang saya percaya ibu-ibu selaku ketua di sini bisa mengumpulkan, bisa mempersatukan yang dulunya mungkin berbeda pilihan, sekarang sudah tidak ada perlakuan seperti itu, semua sama, semua adalah masyarakat, rakyat dan teman bekerja, teman berjuang gitu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan sedikit awalan atau sedikit penyampaian ya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik bersama-sama. Mari kita melangkah bersama untuk kemajuan di tim gerak PKK Kecamatan Talaut. Terima kasih atas semua dukungan dan motivasi pada hari ini, dan kami mohon pembinaan dari Bapak Pembina tim gerak PKK Kecamatan agar kita selaku tim gerak PKK Desa Sekecamatan Tanam ini tambah semangat, tambah maju, tambah prestasi. Ya, ini langkah selanjutnya adalah prestasi. Alhamdulillah kemarin kita lomba-lomba sudah mengukir prestasi. Ini jangan patah semangat, kita terus-terus mengukir nama Kecamatan Tanam di kancah Kabupaten Sragen. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan kami. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sambutan yang kedua kami mohonkan dari Bapak Kepala Desa Gawan selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa Gawan mewakili dari 15 desa yang saat yang tadi baru dilantik. Kami persilakan. Thank you.
izin Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandeng ki hawane ngantuk. Kita bersemangat. Kalau saya bilang merdeka-merdeka, gila, saya mantul ke PKK Jaya Kecamatan Tanom Cinta Damai Seragen di Brugon. Sepakat? Merdeka! Yang kami hormati Pak Puspika Kecamatan Tanor, segenap stakeholder di tingkat kecamatan, Pak Kepala MTS Udarawo, Pak Kauka, teman-teman Kepala Desa Kecamatan Tanor, beserta juga Pak Pici, Pak Pici, Kepala Desa, Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanor, dan kami hormati juga Ibu-ibu mantan tim penggerak PKK Kecamatan Tanor, segenap pengurus PKK tingkat kecamatan dan juga tingkat desa Kecamatan Tanor, hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan barokah dan rahmat-Nya, sehingga pada pagi siang hari ini dengan suasana yang penuh dengan sedikit kedinginan, tetapi kita tetap semangat karena kita menghadapi sebuah momen yang paling penting untuk mengawali kerja, mengawali pengabdian dari istri-istri para kepala desa Kecamatan Tanon, kecuali Ibu Slogo, karena kita berharap segera untuk tahun ini Pak Slogo juga seperti ibu-ibu yang kita lantik tadi. Amin. Minta doa restu. Mohon beres, Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama tentunya kami atas nama teman-teman kepala desa Kecamatan Tanon selaku Dewan Pembina sekaligus Dewan Pendantun mengucapkan selamat kepada ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Kecamatan Desa Kecamatan Tanon yang alhamdulillah sudah dilantik oleh Ibu Camat dengan suasana yang penuh dengan keberkahan pada pagi siang hari ini. Selamat mengabdikan diri, selamat mendampingi Bapak-bapak Ibu sekalian, sehingga kita 6 tahun ke depan bisa berkarya di desanya masing-masing dengan lebih baik. Yang kedua kalinya kami sedikit pesan kepada ibu-ibu yang sudah dilantik tadi, Nusewu Panjenengan sekarang adalah resmi menjadi ibunya warga di desanya masing-masing. Mbok-mbok aneh warga desa masing-masing yang gawan ibu-ibu yang suatu yo garwan Pak Mahmudi, Pengkol yo garwan Pak Pengkol dan seterusnya. Berarti apa? Berarti posisi Panjenengan dengan kita, Pak Lurah, Pak Lurah yang sudah juga dilantik sebagai bapaknya warga desa yang masing-masing, berarti posisinya sama, sejajar. Jenengan yo bicara ngono ngurusi mbok-mbok yang kita bapak-bapak yang ngurusi bapak-bapak dan sebagainya, maka tentunya posisinya sejajar antara ketua tim penggerak PKK dengan bapak kepala desa selaku dewan pembina dan dewan penyantun. Artinya apa? Artinya bahwa kita akan bekerja sama. Yes. Pokoknya bengi oke. Oke. Apa geneng-geneng lah bapak-bapak nggih, nek pas mundal. Makanya selamat untuk melaksanakan pengabdian, mudah-mudahan karya kita akan dicatat oleh warga kita masing-masing. Yang kedua kalinya Yusewu, sekarang ibu-ibu bukan lagi kocok wingking, tapi justru ibu-ibu adalah motor penggerak desa kami bersama. Motor penggerak, bagaimana caranya pemberdayaan di tingkat desa Yusewu ini bisa berkembang. Dan juga tidak kalah pentingnya Yusewu, lurah-lurah itu justru kalau menurut hemat saya sudah minta tiga mulai tahun 2007, ternyata yang menentukan saya bisa pikir sampai 3 kali itu adalah istri saya. Artinya apa? Artinya ibu-ibu itu perannya penting sekali Yusewu, penting sekali. Nek bapak-bapak orang digagas Yusewu, tapi ketika ibu-ibu pas ada kematian datang lebih awal, itu luar biasa, sudah segemi. Nek Pak Lurah teko sing dhewe ora digagas. Ini penting Yusewu. Gitu, jago ngamuk tamu Pak Lurah rawuh, Bu Lurah wis ngono nek ngono, ana Bu Lurah segemi sesuk serabut. Ini, bapak-bapak sekalian.
Artinya apa? Artinya Nyusew, ibu itu sebagai tuan tim penggerak PKK, ibunya Mbokmo juga berperan penting untuk menghantarkan bapak-bapak sampai pada bintang tiga. Setuju bapak ibu? Setuju ya bapak ibu ya? Kemudian kalau tadi kami sudah berpesan sama ibu Nyusew, terakhir pesan ibu Nyusew, palurah-palurah ini kan Nyusew kecuali padas ya. Ini kan pengabdian kepala desa itu adalah 24 jam. Yusayu. Artinya apa? Artinya 24 jam itu adalah milik warga masa masyarakat. Setuju ibu? Setuju. Ya. Pak Lurah ini pekerjaannya 24 jam. Nah. Artinya apa? Jangan harus siap ketika suatu saat jam-jam yang di luar normatif, misalnya jam 11, jam 1 pagi, jam 2 pagi, Pak Lurah dibutuhkan warga masyarakat dengan harus ikhlas. Ikhlas. Jadi nih Pak Lurah, Pak Lurah, kondure jam loro, jam telu, jam papat, jumbo, dia biasa melayani warga masyarakat karena keadaannya 24 jam. Jadi kan harus toto-toto siap tidur sendiri, gitu. Nah, siap digodok wargane, ini kan semakin Pak Lurah ini penting. Pak Lurah ini sebagai dewan pembina, dewan penyantun, jadi rasa gengki kalau matur Pak Lurah. Ya loh, wis pokoknya di rayu-rayu bicarane kemesok. Ya loh. Apa karena artinya begini. Artinya sekarang di anggaran desa itu adalah ada anggaran yang memang bisa untuk peningkatan pemberdayaan, tidak terkecuali oleh ibu-ibu. Gitu, di situ ada stunting, ada kader posyandu dan sebagainya. Gitu, ini ibu-ibu berperan betul. Perlu dimanage ya, sehingga di amanat undang-undang desa itu juga bahwa pemberdayaan sekarang sudah mulai diprioritaskan. Nah makanya berarti salah satu kuncinya adalah peran-peran daripada Bu Lurah dan teman-teman kader PKK, kader posyandu, kader kesehatan di masing-masing desa. Sehingga nanti di dalam penyusunan RAPBDES kami berharap kepada teman-teman sekalian justru untuk menganggarkan pemberdayaan perempuan itu tidak hanya menjatai kalau PKK mengelola setengah itu toh. Jangan itu saja, mungkin bisa diingatkan dengan konten yang lain sehingga kegiatan-kegiatan ibu-ibu pemberdayaan ini bisa lebih gemanya, lebih apa namanya moncernya ya, sehingga saya tadi matur nek ibu lurah-lurah wis di kegiatan wis dititani karo warga masyarakat ala nyalon rasa gawe duit nek perlu nyalon rasa gawe duit betul bisa. Semoga ini ibu-ibu semangat ya ibu lurah ya. Yes, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, mari kita bersama-sama di tahun yang baru, semangat yang baru saya bilang tadi, mari kita torehkan sejarah kita, mulai kita dilantik sampai 6 tahun ke depan, mudah-mudahan apa namanya amal kebaikan kita, karya kita akan dicatat oleh warga masyarakat di dunia dan nanti akhirnya kita mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengabdikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Kawan, ada permintaan dari Bu Camat, Pak Gawan menyanyi dulu. Satu lagu. Thank you.
Matur nuwun. Jadi kesuksesan kami adalah karena didampingi oleh istri-istri yang ikhlas. Ketika Pak Lurah jago penyanyi orang, oh, ya. Jadi kalau penyanyi kalau sidin orang, oh, 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 Lurah gitu ya. Ikhlas. Nah kan Lurah apa, apa, apa. Oh, iya kan. Yang penting penyanyi kalau sidin yang betul digaungkan. Ini sekolah itu, seperti kalau kita nyanyi, sidinnya sudah digaungkan. Buka rekaman. Iya, iya. Terus lagi yang kami hormati Bapak Kepala UPTD Korwil Kecamatan Tanon, Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Tanon yang kami hormati, Pak Kepala MTS, alhamdulillah Rabu Kiamba, matur nuwun Pak Aris. Yang kami hormati Ibu Ketua TPPKK Kecamatan, lali lah disebut kok. Kang rumah ratu Wenai, beserta pengurusnya,
Yang kami hormati Bu Ibu Ketua TPPKK Desa Kecamatan Tanon beserta pengurus atau perwakilan yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini ya kita masih diberi kesehatan, kesempatan bisa menghadiri menyaksikan atau tadi bersama-sama kita ikuti serah terima jabatan Ketua TPPKK Desa sekaligus pelantikan yang berjalan dengan lancar. Tentunya yang pertama kami ucapkan selamat kepada Ibu-Ibu Ketua TPPKK Desa yang saat ini telah dilantik dan telah diserah terimakan dari PJ dulu ya istri PJ yaitu Ketua TPPKK Desa yang lama. Jadi kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada Ibu-Ibu dari Ibu PJ atau Ketua TPPKK Desa yang lama. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan tadi sudah diaturkan oleh Pak Perwakilan Pak Kepala Desa, Pak Sutrisno, sudah banyak termasuk dari istri saya selaku Ketua TPKK Kecamatan. Yang intinya tentunya pertama ini suatu organisasi bisa sukses ini dimulai dari kekompakan kerjasama. Jadi tolong ibu-ibu yang telah dilantik ini sudah ada petunjuk dari Kabupaten Kragen, Ketua TPPKK Kabupaten Kragen yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua TPPKK Kecamatan bahwa dalam nanti reorganisasi kepengurusan tolong nanti istri perangkat istri perangkat untuk bisa dimasukkan biar Bapak E membantu Pak Kepala Desa terus istrinya membantu Bu Lurah. Jadi tadi Pak Tris tugasnya Pak Lurah itu ya urusane Rono-Rono ya Rene-Rene gitu termasuk Nyun Sewu untuk melaksanakan tugas-tugas khususnya urusi ibu-ibu. Tapi kalau saya melihat tugas ibu-ibu ini ngumpuli bapak-bapak termasuk niki pelantikannya oleh persiapan nanti sebulan misalnya nek rapat nek Pak Kepala Desa ini mau di Pulau BA wis sesuk rawuh ngono wis nek ibu-ibu mati niki koyo tanda tangan koyo ngumpuli serah terima gubernur nek gubernur ya tadi nek kepala desa cukup gitu tau pulau ten diso diso ini adalah butuh ya enten gitu tau nun nah yuk bener pak betul. Jadi itu tapi saya yakin tolong ibu-ibu khususnya yang telah dilantik tentunya panjenengan mempunyai kesempatan kesempatan untuk bisa mengabdikan diri pada masyarakat. Tadi sudah disampaikan ibu-ibu yo tugasnya yo meh podo Pak Lurah podo ning sayange ibu-ibu yo ora oleh gaji ning yo nek anu diciprati lho Pak Lurah gitu lho nek anu yo diaturke jenengan yo nek anem kan sing nampa nggih jenengan to ibu-ibu gitu. Jadi itu, jadi tolong jaga kekompakan, kerjasama yang baik, termasuk istilahnya dari pengurus PKK, jalin kekompakan. Saya yakin nek dalam suatu organisasi kompak, kuwi penak, penak wis to, penak. Ning nek ora kompak wis, wis ora penak, gitu. Sehingga kami berharap ibu-ibu mulai sekarang. Tolong untuk bisa dibenahi kepengurusan kita orang kok menilai ben elek boten tapi kita harus lebih baik lagi. Jadi termasuk nanti lebih-lebih program-program pemerintahan desa ini
banyak ya, termasuk tadi pemberdayaan perempuan ya, jadi tolong nek pas musren Bang Des ini tolong ya, ibu-ibu ya hadir memberikan masukan pada pemerintah desa. Dan dari pemerintah sendiri kan sudah istilahnya wis memberikan petunjuk, kami sendiri mungkin dari dinas PMB termasuk dari dinas kesehatan ini sudah ada ya, istilahnya mau menetapkan APBD sih dari kami ini sudah diberi ancer-ancer ini untuk kepentingan ibu-ibu termasuk kegiatan yang lain. Jadi ya tolong karena kita sudah dipercaya khususnya dari Pak Lurah sudah dipercaya sebagai kepala desa dan ibu-ibu Lurah ini sebagai ketua TPPKK desa ini tentunya mari kita bersama-sama kita niati dimulai dari niat nilai ta'ala mengabdikan diri pada masyarakat gitu. Kami berharap prestasi yang ada di Kecamatan Tanon ini tolong untuk selalu ada peningkatan ini waktu dekat ini ada penilaian lomba desa. Oke, kemarin kami sudah merapatkan dengan dinas-dinas terkait. Oke, mohon izin Pak Lurah. Oke, kami kemarin sudah koordinasi dari dinas-dinas ada poin-poin sing desa yang lebih tinggi. Yang jelas nanti rencana untuk jago lomba di Kecamatan Tanon, oke, lomba desa nanti mohon izin nanti desa kecil tahun ini. Nah, tepuk tangan termasuk ibu-ibu sukses lurahannya ibu juara. Ini dari pendidikan dari dari puskesmas termasuk ada inovasi dari mari kita tunjukkan prestasi kalau bisa. Dan ini kami tadi baru di WA dari kabupaten alhamdulillah di Kecamatan Tanon lomba paten ini juara dua. Oke, ini juara dua. Rung iso ngalahke Sumberawang. Oke, nek Sumberawang Demben juara siji, Tanon juara telu. Sing tau Demben ini kali Jambi juara loro, nek geser kali Jambi Tanon. Oke. Dan ini yo pek meskipun saya kali Jambi yo upone yang Tanon yo bilane yo. Termasuk bapak ibu semuanya Pak Aris ini yang membela ini mesti yang tanah lho ngapelupu gitu umum lomba sekolah itu kan yang mesti yang dibela sekolahnya jadi termasuk Pak Kepala Dinas termasuk Pak Mustika mesti nek lomba ini yo bela sing tepatnya gitu golek upo ini gitu jadi itu gitu. Mari kita bersama-sama kita buktikan pengabdian kita pada warga masyarakat. Jadi itu harapan dari kami. Sekali lagi termasuk ibu-ibu yang hadir di sini, tolong ibu ketua TPPKK desa ini tolong untuk dibantu. Pois ni yang sedang orang-orang opo pak, oleh ganjaran. Nisnya akhirat pois yang tadi. Opo oleh pak camatnya nyadi-nyadi, boleh bunuh. Ini mana kerja pak? Ya, Pak Mahmudi Topati ini mesti, mesti yo bener ya Pak, ya ya, mesti bener. Jadi apa yang ini isomi yo untuk kepentingan dunia yo akhirat. Saya yakin ibu-ibu PKK termasuk oleh kader kesehatan ini, Andre Jumat PSN ini, nek orang digaji tau nih, puskesmas nopo gaji di Pak Triwo. Buat tentang atas kesadaran sendiri. Jadi niat nilai ta'ala pun ngilangi penyakit demam berdarah itu wis oleh ganjaran gitu. Jadi wis ganjaran. Bolak-balik diprayoke ganjaran ae. Jadi itu. Jadi kami mohon pada ibu-ibu semuanya gitu. Kalau bisa kita gitu, kita ini diberi kesempatan hidup ini nek iso bermanfaat bagi orang lain. Oke, nek Pak Lurah untuk dikeki kesempatan sebagai kepala desa yo gunakan kesempatan. Luwih gue kata Pak Mahmudi nih jadi lurah itu kan boleh ganjaran itu boleh kuat lah ini tau Pak Tris Tris ini beda mau Pak Mahmudi melayani pengukuran terus pelayanan masyarakat nek coba nek buatan dados kepala desa ini acara tapi ini kan pelayanan masyarakat jadi mari kita bersama-sama
kami selaku yang dituakan di kecamatan Tanon ini, kami juga bertanggung jawab sak kecamatan, Pak Lurah yo bertanggung jawab di wilayah masing-masing ning yo melu bantu kula, Pak. Jadi aku urusanku sak desa tok ning ojo kecamatan urusane camat, ya aku nek dibantu Pak Lurah yo iso nyambungke termasuk Pak Mustika. Nggih ngeten nggih Bapak Ibu nggih, saya kira tidak perlu panjang lebar kami menyampaikan ketoke enek urgene yo digunakake. Ini ngapunten izin kula boten saking nyanyi. Wis bareng nek kula cegak jeneng nyanyi gene ibu-ibu kaya bunggawan. Nek bojo kula pinter nyanyi yo. Pak Aris yo saged rongke yo saking nyanyi. Nggih. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama dari Ketua Tim Bergerak PKK Desa yang baru dilantik beserta Bapak, kami mohon untuk foto dulu. Monggo untuk Ketua Tim Bergerak PKK Desa yang baru dulu dengan Bapak. Bapaknya masing-masing. Bapaknya masing-masing atau mungkin yang waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini ingin dirimu. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
lagunya. Pokoknya gue tau, Bapak. Nanti bareng Pak Prapto.